Permisi ya, Pak. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Mat! Junet! Ada apa, Pak Eko? Tulangat! Biar saya lihat. Diganti sih. Kayak aku diminta untuk mengakhiri hubungan aku sama Mas Rangga. Mana? Tapi ah, nggak minat. Ya kalau nggak minat nggak usah pegang remote. Ih. Dengan waktu yang kita punya. Di pemirsa, di mana timnas Indonesia memulai latihan perdana menghadapi Jepang dengan latihan ringan di hotel. Apa sih, Indra? Kamu ribet banget. Lo tuh kenapa sih? Belum baikan sama om suami lo itu. Dra, gini nih, masa dia bilang sama gue mau ngulang acara kemarin? Ya gimana gue gak emosi? Maksudnya apa coba mau ngulang acara kemarin? Maksudnya mau ngulang acara memalukan kemarin itu? Gimana sih? Jadi lo kesel nih, sakit hati. Padahal nih ya, lo masih ingat lo, ada yang mau di... sama om suami. Teman gue. Udah, lo tuh sebenarnya teman gue itu bukan sih? Kerjaan yang ledekin gue mulu. Iya. Kenapa jadi bawa-bawa gue sih? Ya udahlah, lo nikmati rumah tangga lo. Gak usah gampang kasih maaf ke suami. Jual mahal dikit. Ya gimana orang dia aja sama sekali belum nelpon gue. Ngechat gue juga gak ada. Dia sama sekali gak nyariin gue kali ya, Dra? Lo gimana sih? Kan om suami lo itu pasti mikirnya lo masih ngambek, makanya dia diem. Dan ini kan ceritanya lo yang lagi ngambek. Kenapa malah lo panik sih? El, om suami lo itu bukan anak muda. Jadi mana dia ngerti sih? Drama-drama ngambek anak muda kayak gini. Apa gue telepon aja kali ya? Jangan. Udah bilang jangan. Jual mahal. Tapi ini gue tuh gemes tau gak sih sama dia? Gak usah. Gue udah bilang gak usah. Lo mau nelpon? Iya, udah gue bilang gak usah kok. Jual mahal. Dah, jual mahal. Mendingan nonton lagi. Wow. Ah, segar banget udaranya. Iya. Kamu emang bener-bener suka banget hiking ya, sampai tahu tempat-tempat kayak gini. Ini bagus banget sih. Lebih ke hobi sih. Tapi kan enak, nyalurin hobi sambil tetap sehat. Bener banget. Dan kenapa untuk kali ini aku ajak kamu ke sini? Karena Bogor kan deket. Jadi gampang lah kalau menjalankan hobi ke sini. Iya, bener banget. Sering-sering ya. Iya dong, kita harus sering dong. Kita lanjut ya. Iya. Ini masih rimbun banget ya. Iya. Maaf dok, maksudnya agak belum biasa. Iya deh, kita lanjut lagi ya.
Pak Eko, saya nyangkulnya sebelah mana? Di sebelah sana ya, Pak Janet. Belah situ? Hah? Saya nyangkul di sini dulu. Ntar kalau saya udah kelar, saya kesana bantu Pak Janet. Ya? Di sebelah sana? Haa. Yaudah. Enggak. Tunggu deh. Istirahat bentar boleh ya? Maaf ya. Aku ajak kamu lebih buru-buru. Soalnya kalau kita sampai di atas belum senja, senjanya bagus banget. Kamu pasti suka. Aku juga gak sabar banget sih lihat senjanya. Tapi kita istirahat dulu sebentar, gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Dan aku janji, begitu kamu sampai di atas nanti, kamu akan lihat pemandangannya. Dan semua rasa lelah kamu pasti terbayar. Keluarga di sini pasti happy banget ya. Bisa nikmatin masa tuanya di tempat kayak gini. Iya, dan pasti seru banget. Kalau mau makan, tinggal ambil hasil dari panen sendiri. Nggak perlu capek-capek ke supermarket, ke pasar. Dan aku juga lihat di sini ada jalan besar ya? Iya, sebenarnya ini di samping jalan raya utama juga. Bisa naik mobil kalau sini. Cuma kita kan memang rencananya mau hike. Kegap sama dokter Aga lagi. Kegap apaan? Hah? Enggak. Maksudnya aku mau ngajak kamu sama Arsen jalan-jalan gitu. ngomong, kamu mau nggak? Boleh. Tapi gue siapin barang Arsen dulu kali ya. Iya. Dia mau. Gert. Ah iya. Sorry. Boleh nggak tolong masukin dulu ke sini ya, dipackingin. Oh, ini bonekanya Arsyan, boneka kesayangannya, jadi takut kotor. Oh iya, boleh banget. Nggak apa-apa, aku yang packingin. Makasih ya. Iya. Ya elah, jangankan boneka. Kamu aku packingin juga bisa. Ya udah, gimana? Lanjut lagi? Oke, boleh lanjut. Ayo. Ya. Tunggu. Permisi ya, Pak. Permisi. Iya, Pak. Bu. Maaf. Permisi ya, Pak. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim! Mat! Junet! Ada apa, Pak Eko? Tulangat! Biar saya lihat. Astaga. Pak, tolong penggalian ini jangan dilanjutkan lagi. Jadi, itu benar-benar mayat, Pak? Sepertinya begitu. Dan tolong, jangan ada yang mendekati daerah ini dulu. Jangan sampai daerah ini terkontaminasi. Karena kemungkinan besar bisa jadi ini korban dari kejahatan. Biar saya telepon polisi dan teman saya di forensik. Sebentar ya, Dis. Aduh, kenapa gak diangkat sih? Nih, kopinya lagi, Pak. Awas asam lambung loh, Pak. Udah 2 gelas. Nah, diem kamu. Elena gak bilang sama kamu mau pergi kemana. Tadi kan bilang mau pergi sama Audra. Di telepon gak ada kata angkat loh. Kalau ada apa-apa gimana ya? Iya, namanya juga perempuan, Pak. Apalagi lagi hamil. Ya begitu itu, Pak. Gampang ngambek. Mending beliin hadiah aja, Pak. Pasti luluh. Oh ya? Iya, Pak. Saya aja kalau dibeliin hadiah, seneng banget. Jangan kayak mantan suami saya, Pak. Suka bikin kesel, bikin jengkel.
minta maaf aja enggak. Apalagi ngasih hadiah, Pak. Kenapa kamu jadi curhat? Bodoh amat. Iya, maaf, Pak, keceplosan. Udah, sana, sana, sana. Iya, Pak. Tunggu, tunggu. Menurut kamu hadiahnya apa?